Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga ananda semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Amin. Bertemu lagi dengan Nusada Ana. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PKN kelas 5 termin 4, yaitu tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk pembahasan dalam video berikut ini. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. 1. Persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah antara lain, 1. Perbedaan dalam setiap anggota keluarga tidak akan menjadi sumber perpecahan. 2. Hubungan keluarga akan menjadi rukun. 3. Terhindar dari konflik antar anggota keluarga. 4. Akan terbiasa menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan yang lebih luas. 2. Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah antara lain, 1. Menumbuhkan sikap menghargai sesama. 2. Menghindari perselisihan dan permusuhan. 3. Memiliki banyak teman. 3. Persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat antara lain, 1. Menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong dan ronda malam. 2. Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Manfaat yang ketiga adalah menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. 4. Membiasakan sikap saling membantu antar warga. Tugas kalian sekarang adalah sebutkan masing-masing 2 manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tulis tugas kalian dengan rapi di buku tulis. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan. Amin.